Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin resmi mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024-2029. Pasangan yang disebut Amin ini mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta Pusat pada Kamis 19 Oktober 2023. Amin tiba di KPU pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan disambut dengan pengalungan kain. Amin kemudian menyerahkan dokumen pendaftaran syarat capres dan cawapres ke Ketua KPU RI, Hasyim Asyari. Setelah penyerahan, Amin berfoto bersama dengan jajaran KPU sambil menunjukkan dokumen persyaratan capres-cawapres. Dalam pernyataannya, Anies meminta maaf karena datang tidak sesuai dengan rencana awal, yakni pukul 8 waktu Indonesia Barat karena lalu lintas yang padat. Anies juga mengucapkan rasa syukur karena telah selesai mendaftar ke KPU.